oportunis. Muka bukan hanya dua, bisa tiga, delapan, bahkan belasan. Dan sangat mengejutkan. Ya, mengejutkan bukan karena ia berbuat sesuatu yang menyenangkan. Mengejutkan karena Anda bisa tak menduga ia melakukan pengkhianatan. Oportunis adalah manusia hidup dengan standar yang salah. Baginya keberhasilan ada apa yang bisa diraih diri. Bodoh amat ketika dia memakan korban. Ia tak pernah menangis melihat air mata yang terurai akibat perbuatan dirinya. Ia hanya bisa tersenyum karena sudah mencapai apa yang dimilikinya. Awas, oportunis. Sesaat ia menjadi sahabat, tapi besok ia telah menjadi musuh yang paling jahat. Awas, oportunis. Kata ya terucap, kata tidak akan segera mengikutinya. Awas, oportunis. Wajah penuh dengan kesejukan. Wajah sangat menyenangkan, tapi hatinya busuk, iblis yang menakutkan. Oportunis memang punya standar yang sangat mengerikan. Tak lazim, itu kata yang tepat ditaruh kepadanya. Seharusnya lah tiap orang belajar untuk tak menjadi oportunis di dalam kehidupan, sehingga dia dikenal bukan karena namanya tersebut, tetapi perbuatannya, sehingga nama itu menanggung, menempel, terisi dengan kualitas kehidupannya. Jangan sampai nama Anda disebut lalu orang segera memberi komentarnya, ah, si oportunis yang tak bisa dipercaya itu. Hati-hati, mungkin banyak tumpukan harta yang Anda miliki, tapi Anda tak punya harga diri. Mungkin banyak benda berharga di sekitar diri, tapi diri sendiri sudah tak bernilai. Ah, itu menyedihkan. Karena itu jangan jadi oportunis. Belajarlah mempunyai nilai diri. Belajarlah berharga dalam hidup ini. Karena itu miliki standar yang sejati. Hidup sebagaimana harusnya. Bukan oportunis, tapi berani untuk berjalan pada jalan yang semestinya, pada aturan norma-norma susila yang bisa dipahami banyak orang di sekitar kita. Nilai-nilai yang membuat orang hormat kepada kita. Hanya satu kata, jangan oportunis. Selamat menemukan diri, selamat berubah diri, selamat tidak lagi oportunis, selamat untuk berani menjadi manusia yang sejati. Bersama saya, Bigman Sirai.